Ada apa ini? Kenapa Ari disekap? Enak banget es krimnya. Wah, enak banget es krimnya. Aku kerjain ah. Halo, Ri. Enak banget es krimmu. Saputra. Sampai belepotan gitu, Re. Kamu mau ngapain sih? Ganggu orang lagi makan es krim aja. Gini, Ri. Pas aku jalan-jalan, aku gak sengaja nemuin cincin emas, Ri. Terus pas aku ambil, dia kayak bersinar-sinar gitu. Kalau ini dijual, bisa kaya aku, Ri. Kalau bukan punya kamu, jangan diambil, Saputra. Ri. Diam. Ya, itu kan masku. Kalau gitu aku gak bilang sama kamu, Ri. Aku aja yang jual. Lumayan kalau dijual nih, dapat uang banyak. Harus aku kaya, mulai dibuang cincin itu sama Ari. Nomor gak dikenal, yaudah kenalan dulu, aku Saputra. Malah bercanda lagi. Halo, siapa ini? Kembalikan cincin itu, kalau tidak. Siapa nih? Dikirimin video. Ari, Ari. Ada apa ini? Kenapa Ari disekap? Di mana, Ari? Ini lokasinya. Ayo kita ke sana. Ayo. Nanti temannya pasti datang. Itu si Ari. Gimana caranya nolong Ari? Ada yang jaga. Aduh, pelan-pelan dong. Maaf, Ri. Hoi. Lari.
Hebat Arya. Kena deh. Huh? Apaan? Itu nggak berasa. Ini yang berasa. Tunggu. Biar aku yang melawan sendiri. Hian, ini om. Ri, itu kan cincinku. Maaf Sambutra, tadinya aku mau jual, ternyata punya om ini. Wah, makanya jangan curang-curang. Maaf, ini om. Gitu dong dari tadi. Tadi ditanyain gak ada yang ngaku. Itu cincin om, ambil aja. Maaf ya. Iya, gak apa-apa. Lumayan nih dijual. Huh? Loh, kok dijual? Ini juga bukan punya saya. Cincinku! Bukan punyamu juga. Awas. Aku gak ngerti. Ada apa ini?